Tutorial menggunakan fitur pantau di Lindungi Hutan. Sudah tahu belum kalau Lindungi Hutan punya fitur yang dapat memudahkan sobat alam untuk memantau pohon yang telah didonasikan loh? Fitur yang bernama pantau ini bisa sobat alam pakai ketika ingin memastikan apakah donasi pohon benar-benar sudah ditanam atau tidak. Selain itu, fitur pantau juga memberikan data perkembangan dan pertumbuhan dari pohon tersebut. Yuk, ikuti langkah-langkahnya. 1. Kunjungi laman m.lindungihutan.com. 2. Di halaman utama, klik menu kampanye. 3. Cari dan pilih kampanye alam yang sobat alam inginkan. 4. Gulir ke bawah lalu klik pantau. 5. Informasi status pohon akan muncul. Fitur pantau ini akan memberikan data perkembangan pertumbuhan pohon dari umur, tinggi, diameter, jumlah pohon yang hidup atau mati, serta jumlah emisi karbon dioksida yang terserap. Gimana? Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, donasi pohon sekarang dan pastikan keberlanjutannya melalui fitur pantau.